Sebab Anwar dakwa Putin yang nak jumpa dia. Tetapi Sputnik kata Anwar yang nak jumpa Putin. Dia tuduh saya demam. Sebab apa? Bila Anwar pergi ke Rusia, saya demam. Saya tak boleh terima hakikat. Saya dah menggeletar. Saya tak tahu cakap apa. Allahuakbar. Okey ya. Saya nak kongsikan ada pasal Papa Barry ni. Saya kala tengoklah sama Ahmad ni memang saya tak naklah maki dia. Tapi kepala bapak walaun ni kadang-kadang bingai jugalah. Tu ada cerita saya nak kongsikan yang terbaru kononnya pasal Anwar Ibrahim pergi jumpa Putin ni. Tak tahulah apa latar belakang mamak ni ya. Tapi kesian jugalah. Nak menegakkan benang basah ni bukan senang lah. Betul lah. Mana lah pasal pertemuan ni ya. Allah dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi. Bangsa palapun kau lah. Bangsa Walaberi. Putin yang nak jumpa Anwar atau Anwar yang nak jumpa Putin? Itu soalan dia lah. Soalan dia, adakah sampai nak jumpa Putin? Weh, brother. Weh. Yang pentingnya Anwar Ibrahim berjumpa. Tak kisahlah. Saya rasa Putin yang jemput. Putin yang jemput Anwar Ibrahim sebenarnya. Tapi kau nak persoalkan siapa yang jemput. Apa pun kalau Anwar Ibrahim nak jumpa pun. Kalau Putin tak pandang dia. Kita tahu lah Putin ni siapa antara tiga pimpinan besar dunia. Kalau Muhyiddin nak jumpa Putin, apa yang dia dapat? Dia tak percaya dia akan terima. Papa Barry, siapa yang terbuat tadi ya? Papa Barry ni bangsa Papa Barry, palapun kau lah. Sekalian, saya ada satu soalan. Sekarang ini Vladimir Putin yang nak jumpa Anwar ke? Atau Anwar itu sebenarnya yang nak jumpa dengan Putin? Mana satu sekarang ni? Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berada dekat kota Vladivostok di Rusia, di mana Perdana Menteri sedang menghadiri Forum Ekonomi Timur yang akan dilangsungkan bermula 3 September hingga ke 6 September ini. Dan secara asasnya, forum ini akan mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin daripada negara-negara blok Timur untuk menghadiri forum ekonomi yang sangat-sangat besar ini. Dan ini termasuklah Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan menyebut tentang Putin, Vladivostok dan Anwar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak dapat tidak teringatkan video ini. Presiden Putin minta saya hadir ke Vladivostok kerana beliau mahu menemui dan berbincang dengan saya. Dan jemputan kepada saya, kalau tengok rekod dalam sejarah kita dalam puluhan tahun, orang yang pernah di persekutuan. Anwar kata selama ini nak tunjuk betapa Anwar ini hebat. Kata Anwar, Putin nak jumpa dengan dia. Punya luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ya, memang luar biasa. Anak papa, apatah lagi. Arab, aku bila disebut anak papa, aku nak pekak. Anak papa ni, Papa Barry. Ay, geli aku dengar mama ni. Minta maaf lah. Mereka melambung lah. Benda ini kau-kau punya kan. Mengatakan tengok betapa hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes. Seorang yang sangat-sangat berpengaruh. Yeah. Sampai Presiden Rusia yang luar biasa hebat tu pun. Yeah. Yang sangat berpengaruh itu pun nak jumpa dengan dia. Yes. Punya hebat Anwar. Lain macam hebat. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Even sampai WAF, Wan Ahmad Faizal kata, okay fine, nak tunggu juga bila Putin nak jumpa Anwar ni kan. Bila Anwar betul-betul pergi Vladivostok, oh mereka kata, ah tengoklah. Anwar dah pergi pun Vladivostok. Ah sekarang Wan Ahmad Faizal nak kata apa? Sekarang Papa Barry nak kata apa? Demam ke Papa Barry? Ha macam mamat ni kan. Dia tuduh saya demam sebab apa? Bila Anwar pergi ke Rusia, saya demam. Saya tak boleh terima hakikat. Saya dah menggeletar. Saya tak tahu cakap apa. Allahuakbar. Punya sampai tahu ni diorang tuan-tuan sekalian cuba nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Tapi tak apalah. Kita tak mengangkat. Okey, kita tahu. Tapi hampa yang nak menjatuhkan dia. Hampa yang merendahkan dia. Itu masalah hampa. Hampa tak dapat nak terima. Pusing sana, pusing sini. Cuba nak cari benda-benda yang negatif. Nak tanya siapa yang jemput, siapa yang apa minta pergi. Bukan calang-calang kalau Anwar Ibrahim cakap Putin ajak jemput dia nak baca bagi forum. Mana boleh kita ada satu forum. Putin, saya nak pergi. Bagi saya ada orang, saya nak buat ucap sama. Tak pernah dibuat orang. Betul tak? Tak pernah dibuat orang. Kita menawarkan diri kita untuk nak berucap di satu forum. Okey, penganjur dia yang pilih. Okey, nak pilih wakil Asia. Siapa? Okey, Anwar Ibrahim. Tak pilih wakil apa lagi.
Mereka tak ada idea. Betul lah. Asalkan mereka bahagia. Tetapi kan, betul ke Putin yang nak jumpa Anwar sebenarnya? Saya tak nak cakap sendiri, saya nak bacakan laporan berita yang dipetik oleh Bernama, di mana Bernama telah mengambil laporan dari Sputnik, sebuah agensi media utama dekat Rusia yang juga merupakan media rasmi untuk Forum Ekonomi Timur ini, di mana saya bacakan kepada anda di sini. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri Forum Ekonomi Timur EEF dan merancang untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menurut Yayasan Roskongres Rusia pada Isnin. Anwar Ibrahim berhasrat untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di EEF untuk membincangkan kerjasama ekonomi, menekankan kedudukan bebas negaranya. Menurut Yayasan Roskongres, lapor Sputnik. Macam biasa je kan? Saya bacakan lagi perenggan yang kedua itu kepada anda, tuan-tuan dan sekalian. Anwar Ibrahim berhasrat untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nampak tak? Anwar Ibrahim berhasrat untuk bertemu dengan Putin. Bukannya Presiden Rusia Vladimir Putin berhasrat untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak tak? Sedikit je perbezaan pun, tetapi membawa maksud yang sangat-sangat berbeza, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab Anwar dakwa Putin yang nak jumpa dia, tetapi Sputnik kata Anwar yang nak jumpa Putin. Nampak tak dekat situ? Anda kata kalau Putin yang nak jumpa Anwar, of course laporannya macam saya katakan tadi, Presiden Putin berhasrat untuk bertemu dengan Anwar, not the other way around. Tetapi sekarang ini Anwar yang berhasrat nak jumpa dengan Putin. Rusia Vladimir Putin berhasrat untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak tak? Sedikit je perbezaan pun, tetapi membawa maksud yang sangat-sangat berbeza, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab Anwar dakwa Putin yang nak jumpa dia, tetapi Sputnik kata Anwar yang nak jumpa Putin. Hei! Apa penjadah pun, Anwar Ibrahim dah pergi dan berjumpa, bersalam di atas pentas. Kau tengok video tu tadi. Dah kau bersoal siapa jemput siapa ini. Itu bukan isu utama, brother. Nak jumpa Putin ni bukan senang-senang. Tak ada. Saya ingat dalam rekod, tak pernah ada pimpinan Malaysia. Yang saya ingat, sama ada daripada zaman Atuk dulu pergi melawat Rusia rasmi. Tak ada. Betul lah, siapa kata ada boleh tunjukkan. Tak waras. Pak tak dekat situ. Anda kata kalau Putin yang nak jumpa Anwar, of course laporannya macam saya katakan tadi, Presiden Putin berhasrat untuk bertemu dengan Anwar, not the other way around. Tetapi sekarang ini Anwar yang... Wait, brother. Berita ini daripada Malaysia. Of course lah Anwar boleh berhasrat ini. Kau tidak nak gantikan word nak jumpa, kau nak ganti apa? Berhasrat. Keinginan. Aduh mak, lawak betul lah. Betul lah, kadang-kadang mama. Putin nak jumpa Medin ke Adi? Berhang kita nak cerita kat sini ialah, jangan angkat bakul. Masalahnya, bila kau berucap, engkau cerita seolah-olah macam semua orang nak jumpa dengan kau, semua orang suka dengan kau, semua orang nak hadap kau, semua orang yang akan sandung kau sebagainya. Macam itu, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita rasa macam, ish. Ni masalahnya kan. Kira macam konon-kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menggambarkan betapa beliau ini begitu berpengaruh sampai semua orang nak jumpa dia. Betul tak? Padahal hakikatnya tidak. Kita masih ingat. Nampak dia boleh jemput Anwar Ibrahim pergi break. Apa lagi kau nak? Kalau nak menghasut, pun tunjuklah sikit. Jangan tunjuklah kebodohan tu sangatlah, brother. Cukuplah. Dia bukan apa, sekarang kita syok lah pun. Saya jarang ulas mamak ni orang lain punya pendapat.